Video ini berkenaan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan semasa adik-adik menggunakan media sosial. Hai, nama saya Ali. Umur saya 10 tahun. Saya tiada masa untuk bermain. Saya hanya suka melayari media sosial. Setiap hari, saya akan memuat naik status di media sosial. Saya seorang yang suka berkongsi kehidupan sebenar anak orang kaya. Apa yang saya suka membeli di mana. Hai, nama saya Samsul. Saya seorang budak lelaki berumur 10 tahun. Saya suka berkongsi pengalaman dan pemikiran dengan rakan-rakan di media sosial. Setiap masa, saya akan memuat naik status seperti saya sedang buat apa, sedang makan apa, siapa bersama dengan saya. Macam-macamlah saya akan bercerita. Saya mahu menjadi orang terpantas memuat naik status. Seronok tahu bila ada orang yang tekan like, komen dan share. Apa yang perlu saya buat? Saya benci hidup macam ni. Selalu kesepian. Sekarang saya tinggal seorang diri. Mak pergi ke rumah nenek. Ayah keluar negara untuk urusan kerja. Saya bosan. Kesiannya kat awak. Tak apa, tak apa. Abang akan pergi temankan awak. Bahaya tinggal seorang diri. Kalau ada orang jahat datang rumah, naya. Betul ke ni, abang? Wah, gembiranya saya. Datang cepat. Saya tunggu tau. Awak semua nak tahu tak? Hari ini saya sedih sangat. Coklat saya dah habis. Ada sesiapa nak belanja saya? Lagi pula, mak ayah tiada di rumah. Lusa baru dorang balik. Nanti kita boleh main games sama-sama. Nanti saya share location rumah. Kesiannya kat awak. Tak apa, tak apa. Abang akan pergi temankan awak. Bahaya tinggal seorang diri. Kalau ada orang jahat datang rumah, naya. Alamat rumah. Nombor 123 Jalan ABC, Taman Cendana, Bandar Pasir Hitam. Dah nak sampai, call ye. Saya tunggu depan rumah. Budak budak menta memang men jadi makanan aku ha. Budak budak menta memang men jadi makanan aku ha. Saya tak sangka semua ini boleh terjadi. Jangan tiru perbuatan ini. Saya berharap anda semua berhati-hati di media sosial. Aku menyesal. Aku takkan ulangi perbuatan bodoh ini. Aku sangat-sangat takut. Jangan sesekali kamu meniru perbuatan mereka berdua. Ingat, hanya keldai yang jatuh ke lubang yang sama dua kali.